Sound pasti jumpa di acara yang paling menyala di MOP Channel Idam. Dan kali ini gue barengan sama si bocah trending. Kamu percaya gak ada yang ngefans sama kamu? Enggak. Ibu hamil lagi. Tapi sayangnya Betran tuh gak jadi ketemu, Bu. Karena Betran ada jadwal pulang kampung. Report mereka ke NTT langsung. Gerak! Sudah sampai. Ini rumahnya Betran. Deg-degan gitu sih. Jangan grogi gitu, tenang. Sahabat kecil yang selalu ku nantikan, ku bertemu akan datang, berharap kamu akan datang. Kita lagi makan ikan bawel. Oh, ikan apa, Bu? Bawal. Sama V, back and with me, Roy Ricardo, the most wanted rapper in town. Pasti jumpa di acara yang paling menyala di MOP Channel Idam. Dan kali ini gue barengan sama si bocah trending, Betran Betul. Wih, gila. Nih, gokil, gue akuin Betran ini trending bukan karena beli cupang ya. Dan hari ini gokil banget ya. Saking trendingnya Betran, sampai ada Bumil yang kirim email ke kita, ke ini nih alamat emailnya ya. Kamu percaya nggak ada yang ngefans sama kamu? Enggak. Ibu hamil lagi? Enggak percaya. Nah ini ada emailnya nih, kalau nggak percaya nih, dari Yuli Depok ya. Ini no setting-settingan club. Halo, nama aku Yuli, aku ibu hamil yang ngefans banget sama Betran Peto. Semenjak ngeliat Betran training terus di YouTube dan juga dilihat di TV, aku kepikiran dia terus. Soalnya dia lucu, suaranya bagus banget. Pengen ketemu deh sama Betran, peluk Betran sambil jadiin dia anak aku. Wadaw! Wait a minute! Jadi nanti dia minta dinyanyiin sama kamu, Betran. Udah siap belum? Itezo, shinu. Karena MOP channel sudah 1 juta subscribers! Ini berarti channel paling menyala, Betran. 1 juta, John, gokil. Kalau 2 juta nanti kata Bensu makan geprek 1 hari full gak usah bayar. Kalau gitu Betran, karena sudah 1 juta subscribers di MOP channel, kita ajak Bumilnya ke kampung halaman Betran, man. Gimana? Ke NTT. Serius? Mau gak? Iya. Kalau ke Eropa jangan, belum sama. Ya. Ah, nanti ikut yuk, ikutin terus ya. Kita bakal bawa Betran dan Bumil ke NTT. Baiklah pemirsa MOP, sekarang gue udah barengan sama Bumil dan anaknya Bumil. Bu, perkenalkan diri dulu dong, namanya siapa? Kenapa benar-benar ngefans sama si Betran? Sering lihat di YouTube, di TV, suaranya okay. Bagus banget. Terus? Pengen banget terus dielus-elus. Pengen dielus-elus, suaminya gak marah? Enggak dong. Enggak jealous? Kita kan berdua fans sama Betran. Oh ya. Ini kayak kakak ade ya, berdua yang berdiri ya. Terus. Mau diapain lagi? Pengen cium. Emang ini anaknya cewek cowok? Udah tahu lu? Belum tahu sih, biar surprise ya? Aja. Oh biar surprise, John. Gokil. Ya udah, berarti nanti kalau ketemu Betran, pengen peluk sama cium. Tapi sayangnya Betran tuh gak jadi ketemu, Bu. Ini kita kasih tahu aja. Karena Betran ada jadwal pulang kampung. Padahal aku udah masakin sesuatu buat dia. Hah? Masakin? Iya, udah buatin ikan. Buatin ikan? Iya. Ikan apa? Ada. Oh. Ya, kemarin dong. Nyamperin Betran nih? Iya. Serius? Oh, berarti ada dana nih sekarang ya, satu juta subscribers ya. Tepuk tangan dulu dong. Oke, karena MOP channel sudah 1 juta subscribers. Kalau gitu, kita akan bawa
kalian berdua ke NTT bertemu dengan Beto. Gimana, Bu? Serius? Masa bohong? Emang ada tamang-tamang saya bohong? Emang gue ada tamang bohong, pemirsa? Saya akan bawa kalian berdua ke NTT. Oke? Oke? Ya, karena kemarin saya baru belajar sulap ya. Cok, mundur dikit, satu langkah ke belakang. Siap, tuh, satu langkah, oke? Kita praktek ini, gak percuma gue belajar sulap. Siap? Gue akan teleport mereka ke NTT langsung. 3, 2, 1. Gerak! Ke NTT langsung. 3, 2, 1. Gerak! Ya! Sudah sampai. Boleh dibuka, Bu? Ya, ini kok bukan NTT, Kak. Ini apa emang? Oh, ini Kakak. Kita kan beneran ngefans sama Bertrand. Iya, nggak percaya. Tuh, rumah Bertrand tuh, situ tuh. Kita udah di NTT di rumah Bertrand. Ayo, mau lihat langsung. Boleh. Ya udah, yuk. Ayo sana, yuk. Tuh, rumah Bertrand situ, Bu. Nih, belum pernah kan? Belum. Gak percaya. Ini rumahnya Bertrand. Ibu gak percaya? Tampang gue emang ada tampang pembohong apa? Ayo, Bu ya. Siap-siap, Ibu ya. Saya ketok. Siap? Kok deg-degan gitu sih? Jangan grogi, tenang. Ini saya buktikan ya. Wow. Baju adat kamu, Bertrand ya? Baju adat rote. Oh, bagus ya, cocok ya. Ini rote. Rote. Makanya ketemu sama Bertrand nih. Mau ngapain nih, Bertrand? Kalian berdua, bertiga nih, ya. Mau ngapain aja nih? Kita mau jalan-jalan keliling NTT. Keliling NTT? Naik apa? Jalan kaki. Jalan kaki? Oh. Ya udah, boleh deh. Kamu mau ikut jalan kaki enggak? Mau. Mau? Ibu? Mau banget. Mau banget. Capek enggak? Tapi enggak dong. Jalan yang jauh-jauh tenang ya. Jalan yang jauh. Kita mendaki gunung aja. Waduh. Naik lagi nih. Ayo, Bapak tua di sini. Iya. Rumah Bapak tua. Ya, jatuhnya. Oke. Ya, karena saya terlalu tinggi saya enggak bisa masuk. Silakan jalan yang kecil. Oh, titik enggak panas. Sini, sini. Kita masuk dulu. Ini bocah-bocah lagi di pada dalam nih, Jon. Gua enggak bisa masuk. Kegedean gua. Lagi encok kemarin habis main bola cedera, Jon. Dalam, oh, kan? Besar sekali rumah dalam ya. Ini topi kamu. Oh iya. Ya. Lapar enggak, Bertrand? Aku lapar banget, Ibu. Iya, aku bisa lihat Bertrand tuh lapar sekali ya. Kebetulan aku bawa sesuatu buat kamu. Sesuatu apa? Sesuatu. Sesuatu. Biarlah masa lalu. Kamu bawa apa, Bu? Aku bawa ikan. Ikan. Oh, ikan. Kalau orang timur biasanya bilangnya ikan kan? Ikan juga. Ya udah deh, mana makanannya? Oh, di sana. Ya udah, kita makan aja yuk. Aku duluan. Yuk, silakan. Awas hati-hati. Oke, kita lagi makan ikan bawel. Oh, ikan apa, Bu? Bawal. Oh, bawal. Kamu makan ini. Kenapa bawain ikan? Apa artinya? Karena aku tahu Bapak tuh suka ikan. Hah? Karena Bapak tuh suka ikan.
Terima kasih, Ibu. Ibu makan, aku makan. Yuk, makan juga, Bu. Kamu juga, Dek, makan, Dek. Makan, Om. Saya juga makan. Oh, makan dulu. Kamu belajar nyanyi dari siapa sih? Belajar nyanyi? Enggak ada yang belajar. Suaranya bagus banget. Makasih, Bu. Banyak-banyak makan ikan. Di sini dong, biar nyanyi sama-sama. Oh iya, biar lebih asik, Betran. Bersiap? Sahabat kecil yang selalu ku rindukan, lelahkan tidurmu jika memang kau telah tiada. Sahabat kecil yang selalu ku nantikan, nanti kamu akan datang, berharap kamu akan datang. Mantap. Udah dinyanyiin gimana rasanya, Bu? Seneng banget. Itu berkaca-kaca sekali ya, sedih. Terharu. Betran lulus dulu. Nih, mudah-mudahan bisa kayak Betran ya, sukses juga. Suaranya juga bagus ya. Amin. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi Betran untuk Ibu Hamil, Ibu Yuli? Buat Ibu Yuli, semoga sehat. Dan jangan terlalu banyak jalan, nanti banyak gini. Ibu, aku udah capek. Ya udah, kamu mau kasih pesan-pesan nggak buat adik Hilda? Rajin belajar, sayang kepada ibu, mau ada bayi lagi. Mau ada adik lagi ya? Ini aja belum keluar, Betran, masa udah ada adik lagi? Ya udah, ibu ada yang mau sampaikan lagi buat Betran? Semoga anaknya mirip, semoga dan suaranya. Amin. Amin. Alright, kalau gitu pemirsa ya, Mope, selesai sudah episode Idam kali ini. Terima kasih buat Ibu Yuli, Ade, Hilda, dan Betran pasti ya, thank you. Mantap, Ibu. Terima kasih. Jangan lupa kalau lu pengen ikutan acara Idam, ya kamu yang ngomong, kamu yang tutup. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share Mope channel. Yeah, mantap. Roy Carlos signing out. Bumi signing out, Betran signing out, adik kita signing out. See you next episode. Terima kasih Mop Channel sudah ngabulin permintaan aku ketemu Betran Peto. Kita selalu ya, Betran Peto.